2,000 penyokong JDT dan Selangor hadir menyaksikan perlawanan tersebut menerusi dua skrin besar yang disediakan. So, first half tu kita nampak lah, Selangor dia macam lain sikit permainan dia dan JDT sedikit terkejut. Tapi bila masuk second half, JDT dah nampak dah lebih selesa dengan permainan dia dan alhamdulillah kita dapat satu gol masa second half dan kita dapat sampai ke perlawanan, sampai masa penamat lah, kita dapat kekalkan 2-1 tu. Saya amat berpuas hati dengan permainan Selangor walaupun kalah 2-1. Mungkin tiada rezeki pada tahun ini. Kita cuba tahun lepas. Dalam pada itu, ketua